Memasuki hari ke-15, tim Disaster Victim Identification atau DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati kembali berhasil mengidentifikasi 3 jenazah korban pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di perairan Laut Karawang beberapa waktu lalu. Satu dari 3 jenazah tersebut yang berhasil diidentifikasi merupakan warga negara asing asal Italia. Dari hasil sidang rekonsiliasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, ada 3 penumpang yang dinyatakan telah teridentifikasi melalui tes DNA, yaitu korban Adonia Magdiel Bongkal, laki-laki berusia 52 tahun, dengan nomor antemortem 92. Selanjutnya korban Alfiani Hidayatul Solika, 19 tahun, dengan nomor antemortem 199, dan korban atas nama Andrea Manfredi, seorang laki-laki warga negara asing asal Italia dengan nomor antemortem 086. Akan menyampaikan hasil sidang rekonsiliasi pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 pukul 14.00 yang dilaksanakan di Rumah Sakit Bayangkara 31 Rsud. Di mana ada 3 penumpang yang dinyatakan teridentifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenazah nomor PM 002M dari kantong jenazah nomor VF 00 garis miring Lion Tanjung Priok garis miring 002 teridentifikasi sebagai antemortem nomor 092 penumpang atas nama Adonia Magdiel Bongkal, seorang laki-laki usia 52 tahun melalui pemeriksaan DNA. Yang kedua, jenazah nomor PM 001 dari kantor jenazah nomor DVI 00 garis miring Lion Tanjung Priok garis miring 001 teridentifikasi sebagai AR nomor 199 penumpang atas nama Alfiani Hidayatul Solihah, seorang perempuan usia 19 tahun melalui pemeriksaan DNA. Yang ketiga, jenazah nomor PM 0019B dari kantong jenazah nomor DVI 00-Garis-Miring Lion Tanjung Priok Garis-Miring 0019 teridentifikasi sebagai AM nomor 086 penumpang atas nama Andrea Manfredi, seorang laki-laki warga negara Italia melalui pemeriksaan DNA. Jadi hingga saat ini penumpang yang teridentifikasi sebanyak 85 penumpang. Dengan demikian laki-laki dan penumpang orang, perempuan 21 orang. Demikian dari tim DVI Polri menyampaikan sampai hari ke-15. Demikian. Hingga saat ini penumpang yang telah teridentifikasi sebanyak 85 orang penumpang dengan rincian 64 orang korban laki-laki dan 21 orang korban perempuan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.